Kita semua menyadari ma'asyaral muslimin. Bahwa tidak ada seorang pun yang hidup karena dia mau hidup. Karena memang dia yang memilih untuk terlahir di muka bumi. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak memilih keberadaan kita di muka bumi. Itu menunjukkan bahwa ada kehendak yang maha agung. Yang maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Untuk menjalani suatu misi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat sesuatu yang sia-sia. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan misi ini harus kita jalan sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, sampai ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita penghargaan, kemuliaan bagi mereka-mereka yang lulus, bagi mereka-mereka yang lolos dari ujian kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nablukum wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم القيامه. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء الله المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat agung dan mulia bagi kita semuanya yang menunjukkan kepada kita hikmah kehidupan kenapa kita diciptakan Apa misi kita hidup di muka bumi? Apa saja ujian dan cobaan yang akan kita hadapi di muka bumi? Dan bagaimana sikap yang semestinya kita harus tempuh? Ikhwatul iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa adanya bimbingan dan hidayah tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan berjalan di kehidupan ini dengan penuh ketersesatan, dengan kegelapan, dengan tidak mengetahui apa yang semestinya dia lakukan di dalam kehidupan. Kita semua menyadari, maashirul muslimin, bahwa tidak ada seorang pun yang hidup karena dia mau hidup. Karena memang dia yang memilih untuk terlahir di muka bumi. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak memilih keberadaan kita di muka bumi. Itu menunjukkan bahwa ada kehendak yang maha agung, yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada untuk menjalani suatu misi karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat sesuatu yang sia-sia. Mashallahul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan misi ini harus kita jalani sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, sampai ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita penghargaan kemuliaan bagi mereka-mereka yang lulus bagi mereka-mereka yang lolos dari ujian kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum wal khairi fitnah wa ilayna setiap jiwa pasti merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk fitnah sebagai ujian wa turjaun dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini, ma'asyiral Muslimin, bahwa menjalani kehidupan bukanlah untuk bersenang-senang, bukan untuk memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian-ujian kehidupan yang diantaranya adalah keburukan dan kebaikan, hal-hal buruk yang dirasakan oleh manusia, hal-hal baik yang didapatkannya itu semuanya adalah fitnah. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bersabar ketika diuji? Apakah kita bersyukur ketika diberi nikmat? Dan Allah ingatkan, "Wa turja'un." Dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan untuk mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunia. Dan untungnya kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa Untungnya kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah membukakan kepada kita menunjukkan kepada kita beragam macam ujian apa yang akan kita hadapi di kehidupan dunia dan bagaimana kita menjawab segala ujian-ujian itu yang dengan ini setiap mereka yang berilmu dan mereka meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan bimbing dia untuk selamat dari segala jenis macam ujian yang terjadi. Seberat dan sesusah apapun hal itu. Di dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. jannatu bil makarih. Wa niran, wa naru Surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan neraka diliputi dengan hal-hal yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan hujibat ditutuplah, dihijab surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan manusia. Sedangkan neraka dihijab dengan hal-hal yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsu. Yang ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa setiap mereka yang mencoba menyingkap hijab dan tirai-tirai itu dia akan sampai apa yang ada di baliknya. Ketika seseorang bersabar dengan istiqamah dia mencoba membuka hijab-hijab makarih yang tidak menyenangkan hatinya. Dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Berusaha untuk istiqamah di sana. Sabar di dalam menjalankan perintahnya. Menjauhi larangannya dan terhadap segala ujian-ujian hidup. Maka dia akan sampai kepada di balik seluruh hijab itu yaitu surga. Dan sebaliknya. Mereka yang tergiur dengan hijabnya neraka. Yang berupa syahwat. Yang menyenangkan hati manusia. Yang membuat mereka tergiur untuk hijab demi hijab, maksiat demi maksiat, dosa demi dosa. Dia tembus itu semuanya, dia akan sampai di akhir perjalanannya yaitu annar. Hadis ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang hasan di dalam Musnad Imam Ahmad. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu jannah Ketika Allah Subhanahu wa taala men menciptakan surga. Qala ya Jibril Allah berfirman kepada Jibril, "Pergi kamu ke surga. Lihat surga itu." Fadhahaba Jibril melihat dan betapa dahsyatnya surga ini, betapa indahnya surga. Maka Jibril mengatakan, "Ya Rabbi wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Tuhanku, Tidaklah seorang demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun mendengarkan tentang surga kecuali dia akan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Fumma haffaha bil Kemudian Allah menghijab surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketaatan kepada Allah, menggenggam syahwat dan hawa nafsu, menjalankan perintah, menjauhi larangan dan hal-hal yang tidak merupakan yang bukan merupakan kecenderungan hawa nafsu manusia. Kemudian Fumakal idhab fanzur ilaiha. Sekarang balik kamu ke surga. Lihat surga itu. Fadhahab Jibril melihat bagaimana surga itu dihijab dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati manusia. Berupa ketaatan, meninggalkan maksiat, mengekang syahwat dan hawa nafsu, dan yang lain sebagainya. Maka Jibril mengatakan, Ya Rabbi wa'izzatika, laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun Wahai Tuhanku demi kemuliaanmu, saya khawatir tidak ada yang bisa masuk surga. Melihat betapa beratnya untuk menembus hijab-hijab di balik itu. Falamma khalaqallahu nar Ketika Allah menciptakan neraka, Allah berfirman, Ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Lihat ke neraka itu. Fadhahaba fanadhar. Dia melihat neraka dan betapa dahsyatnya azab di sana. Maka Jibril pun mengatakan, Ya Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayad khuluha. Wahai Tuhanku demi kemuliaanmu. Tidaklah seorang pun mendengar tentang mengerikannya neraka. Kecuali dia pasti tidak ingin masuk ke dalamnya. Fahaffaha syahwat. Maka Allah meliputi menutup neraka itu dengan syahwat hal-hal yang menggiurkan keinginan manusia. Segala yang menjadi kecenderungan nafsu manusia. Yang mereka ini kecenderungan manusia memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Thumma qala ya Jibril, idhhab fanzur ilaiha. Jibril, sekarang kamu lihat neraka. Fadhahaba fanadhar. Maka Jibril pun jalan dan melihat. Fakala ya Rabbi wa izzatika laqad khashitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Maka Jibril mengatakan, "Demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku, saya khawatir tidak ada seorang pun yang tersisa; semuanya bakal masuk semua ke dalamnya." (Masyrul Muslimin Rahimani wa rahimakumullah) Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk meraih surga tidaklah mudah. Surga ini ditempuh dengan kita harus memperjuangkan hal itu dengan mengekang syahwat dan hawa nafsu kita, mensabarkan diri kita maka banyak sekali kita melihat perintah-perintah Allah adalah sesuatu yang bukan merupakan kecenderungan nafsu. Bagaimana kemudian misalnya Allah memerintahkan untuk jihad fi mengorbankan jiwa, mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Allah firmankan kutiba alaikumul al qitalu wa huwa lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang, berjihad padahal itu tidak menyenangkan hatimu kamu tidak suka wa takrahu wa khairul wa wa wallahu antum la bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untukmu dan Allah maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui juga kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemunkaran. Mengingat melihat sesuatu yang munkar, kita ingatkan. Mencegah dari sesuatu, melihat sesuatu yang haram, kita ingatkan. Mengajak kepada hal-hal yang baik. Yang ketika seseorang itu baik dan berusaha memperbaiki yang lainnya, pasti dia akan mendapatkan banyak cobaan dan ujian. Pasti dia akan mendapatkan cemoohan banyak mendapatkan gunjingan, fitnahan, dan yang lain sebagainya. Ketika seseorang itu baik, yang lain tidak akan pusing. Tapi ketika dia baik dan berusaha memperbaiki, maka di antara wasiat Luqman kepada putranya, Ya Bunaya, Aqimis Salah. Wa'amur bil ma'ruf, wanha anil munkar, Wasbir ala ma'asabak, inna thadika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan sholat. Ajaklah kepada kebajikan, cegahlah dari yang munkar, dan sabarlah kamu terhadap apa yang akan menimpa dirimu, karena itu adalah suatu kewajiban yang besar. Mengorbankan harta di jalan Allah, bersedekah ini sesuatu yang bertentangan dengan kecenderungan hati manusia. Kecenderungan manusia mengumpulkan harta, kecenderungan manusia menumpuk-numpuk harta. Namun, Allah perintahkan dia untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan kecenderungan hati dan syahwat manusia namun disitulah ada kebaikan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah demikian pula dengan neraka sebagaimana surga dihijab dengan hal-hal yang bertentangan dengan syahwat dan hawa nafsu dan bahkan sesuatu yang berat sebaliknya dengan neraka yang diliputi dengan hal-hal yang menggiurkan dan menyenangkan diliputi dengan kecenderungan orang untuk memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, berzina, minum khamar, judi, riba dan yang lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan di antara peringatan beliau terhadap mereka yang minum khamar. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirati illa an yatub. Barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di surga kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan juga thalathun haram Allah, kata haram Allah wa Taala alaihi muljannah. Tiga golongan manusia yang Allah haramkan bagi mereka surga. Mudminul khamar. Orang yang pemabuk. Wal'aq. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Waddayyuthul ladhi yukirru fi ahlihi khubth Dayyuth. Yaitu orang yang membiarkan kerusakan di dalam rumah tangganya. Yang membiarkan istrinya keluar tanpa hijab beri oleh siapapun, membiarkan putrinya dijemput laki-laki yang bukan mahramnya, membiarkan kemunkaran terjadi di rumahnya dan dia diam. Allah haramkan surga. Allah haramkan surga. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pernah Nabi SAW mengingatkan tentang salah satu contoh penghuni neraka. Sinfani min ahlin nari lam arhumah dua golongan penghuni neraka yang saya belum pernah lihat. Belum pernah dilihat oleh Nabi karena memang belum ada di zaman beliau. Qaumun ma'ahum siyatun nabil baqariyat ribu nabi hannas. Sekelompok orang yang dengan memiliki cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang dengannya dia memukuli manusia. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, Wanisaun ka'asiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dikatakan berpakaian, auratnya kelihatan di sana sini. Dikatakan telanjang, ada kain yang nempel di tubuhnya. Kasiatun ariyat, ma'ilatun mumilat. Memalingkan wajah laki-laki untuk melihat kepadanya. Dan dia berjalan dengan lenggak-lenggoknya. Ruusuhunna buhtil ma'ilah. Rambut-rambut mereka, kepala-kepala mereka seperti punuk onta yang bengkok. Nabi SAW menyampaikan tentang wanita-wanita seperti ini la yadkhulnal janna wa la yajid nariha wanita wanita itu tidak masuk surga dan tidak akan mencium bau surga wa inna riha hala tujadu min masirati kadha wa kadha ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah inilah beberapa contoh hal-hal yang terkadang membuat cenderung syahwat manusia. namun di situ ada neraka di balik tirai-tirai syahwat neraka wal billah. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اللهم صل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ما اشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. وراء كافر. النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا Sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang beriman penjara. Bagi orang kafir surga. Maksudnya apa? Orang di penjara ini tidak bebas. Ada waktunya untuk makan. Ada waktunya untuk ini. Tidak bisa keluar semau-maunya. Tidak bebas. Karena seperti di penjara. Dunia ini seperti penjaranya orang beriman. Orang kafir seperti di surga. Ini mengajarkan kepada kita. Jika ada seorang mukmin, merasa dirinya mukmin, namun hidupnya bebas-bebas saja, semuanya halal bagi dia, semuanya baik, semuanya boleh, semuanya tidak apa-apa, ini bukan mukmin, ini lifestyle-nya orang-orang kafir yang menghalalkan segala cara, menghalalkan segala perbuatan. Mukmin tertata hidupnya di dunia, tidak semuanya boleh, ada yang dilarang. Ada yang dibolehkan, yang dilarang dia tinggalkan, yang dibolehkan baru dia lakukan. Sebaliknya orang kafir memang diberi kesempatan mereka untuk bersenang-senang di dunia. Ketika mereka sudah habis happy-nya, habis bahagianya, maka yang tersisa adalah penderitaan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Allah berfirman, ketika hari orang-orang kafir itu dipaparkan, ditunjukkan, dihantarkan kepada api neraka. Maka disampaikan kepada kepada mereka, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Semua kebaikan kalian sudah kalian habis-habiskan di kehidupan dun Kalian sudah begitu happy-nya, bahagianya, bersenang-senangnya di kehidupan dunia. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai kesenangan itu. Falyawm, maka hari ini tujzawna azabal hun. Kalian dibalas dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum tas fil ardi bi haq. Wa bima tafsukun. Karena kalian dahulu di dunia kalian sombong. Tidak mau tunduk kepada Allah. Enggan menolak kebenaran. Dan karena kalian berbuat kefasikan dan kemaksiatan Itu semua akan dibalas oleh Allah Jangan berhayal ma'asyiral muslimin Seseorang hidupnya penuh dengan syahwat Kemudian dia berharap matinya seperti orang beriman Dan demikian pula sebaliknya tidak akan terjadi Seseorang yang menjaga hidupnya dengan baik Kemudian dia nanti matinya dikumpulkan bersama orang-orang fasik dan kafir Padahal kita memohon kepada Allah SWT Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki sisa kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan kebaikan dan wafatnya kita kelak sebagai istirahat kita dari segala keburukan dan dosa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه. Jazakumullah khairan barakallahu Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.